Rangkaian debat Capres-Cawapres sudah berakhir, Minggu, 4 Februari 2024. Masyarakat kini tinggal menentukan pilihan siapa yang layak untuk memimpin Indonesia 5 tahun ke depan. Jika dilihat, jelang hari pemilihan 14 Februari mendatang, sudah banyak publik figur yang terbuka mendukung salah satu pasangan di Pilpres 2024. Totalitas mendukung Capres-Cawapres pilihan, mereka tak segan mengabadikan momen saat hadir di debat Capres terakhir kemarin. Raffi Ahmad bersama Baim Wong terlihat berada di kursi pendukung Paslon 02 di acara debat Capres kelima. Nagita juga berkumpul bersama Arina Gudono, Sabrina Hairunnisa, dan Anissa Pohan di barisan tim 02. Meski berbeda pilihan, keluarga Hermansyah tetap kompak hadir bareng di acara debat. Krisdayanti tampil dengan jaket varsity yang dikenakan oleh Paslon 03 dan pendukungnya. Pratama Arhan, Aziza Salsha dan keluarga juga menunjukkan dukungannya untuk pasangan calon 02. Yang Lex diketahui merupakan pendukung setia Mahfud MD, turut hadir di debat Capres kelima. Influencer seperti Ria Ricis juga mengabadikan momen saat jadi pendukung Paslon 02. Nikita Mirzani juga menunjukkan kehadirannya untuk mendukung Paslon nomor 2 di debat Capres Pamungkas ini. Lesti Kejora turut memboyong anak dan suaminya ke acara debat Capres ini. Kirana Larasati yang juga terjun ke dunia politik juga turut menghadiri acara debat ini. Fadil Jaidi gak mau ketinggalan dengan hadir dan berfoto bareng kedua anak Anies Baswedan. Kalau sahabat Dream dukung yang mana nih? Thanks for watching. Jangan lupa like, follow, dan subscribe akun media sosial Dream buat dapetin update seputar berita terkini, entertainment, hingga lifestyle.